kesehatan juga sampai sekarang sudah bertugas di Hatay, Provinsi Hatay, dan per hari ini sudah berhasil merawat sejumlah 454 orang warga Turki yang terkena dampak gempa ini. Dan hari ini ada 4 pesawat, 2 pesawat ke Turki dan 2 pesawat ke Suriah untuk membawa bantuan kemanusiaan. Ada 20 jenis barang, seberat masing-masing 80 ton.